Di video kali ini, distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys akan mengunboxing mainan anak berbentuk mainan gerobak es krim dorong atau sweet shop es krim. Mainan gerobak es krim dorong ini berbentuk kereta dorong yang mudah untuk didorong sama anak-anak. Layaknya berjualan es krim beneran. Seperti ini bentuknya. Jadi nanti anak-anak bisa bergaya atau berjualan sungguhan dengan alat yang super lengkap ini. Mainan ini dilengkapi dengan aneka musik dan lampu cantik dan super keren. Ini dilengkapi dengan musik dan lampu yang super keren dan cantik. Dan tiangnya ini bisa berputar 360 derajat. Jadi tiangnya ini nanti berputar. Dan gerobak bisa berjalan secara bump and go, yang artinya apabila mainan rombong gerobak es krim ini menabrak benda sesuatu di depannya, maka rombong atau gerobak es krim ini akan mencari jalan dengan sendirinya atau berbelok dengan sendirinya. Sebelum kami unboxing mainan gerobak es krim dorong atau sweet shop es krim ini, bagi yang baru bergabung di channel YouTube Toko Akbar Toys, jangan lupa subscribe channel YouTube kami Toko Akbar Toys agar selalu dapat mengikuti updatean mainan terbaru dari distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys. Ukuran kemasan atau ukuran boxnya rombong gerobak es krim ini ukurannya tingginya 22 cm, lebarnya 22 cm dan tebalnya 10 cm. 22 cm, 22 cm, 10 cm. Dan sudah berstandar SNI. Jadi, mainan ini aman dimainkan sama anak-anak menggunakan baterai ukuran A2 sebanyak 3 pcs dan made in China. Untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita buka mainannya dari dalam box atau kotaknya. Kita keluarin. Mainan ini masih dalam bentuk peretelan atau belum dirakit. Jadi nanti kita merakit sendiri. Ini di dalam boxnya terdapat satu rombong atau gerobak es krim. Dan ini aksesorisnya seperti es krim, permen, dan lain-lainnya. Dan ini atapnya. Sekarang mari kita rangkai mainannya ini.
Ini dia rombong gerobak es krimnya setelah dirangkai atau dirakit. Ukuran mainan rombong gerobak es krim ini panjangnya 30 cm dari depan sampai belakang, dan tingginya 32 cm. Tingginya 32 cm, panjangnya 30 cm, dan lebarnya 15 cm. Sekarang kita nyalain. Ini tiangnya ini berputar 360 derajat, berputar terus, dan dilengkapi dengan lampu yang kelap-kelip. Apabila dalam keadaan agak gelap, maka lampunya akan kelihatan sekali. Mainan ini bisa berjalan secara bump and go apabila penutup rodanya ini dilepas, maka rombong es krim akan berjalan secara bump and go.